Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas Ibu Sri Suparni Bahlil, Ketua Bidang Wirausaha Baru Ibu Endang Budikarya, Ketua Bidang Pendanaan Ibu Elisabeth Tohir, Ibu Susana Teten Masduki, Ibu Meti Herindra beserta pengurus Dekranas pusat yang hadir. Wali Kota Padang Panjang, Bapak Fadli Amran, BBA beserta jajaran, Sekretaris Jenderal Dekranas, Ibu Reni Yanita, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM, Bapak Yulio Tanjung, Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat, Ibu Haja Harneli Mahyeldi, Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang Ibu Dian Puspita Fadli Amran Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang Bapak Dr Febri Yulika SAg Para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian atau lembaga ex officio Dekranas para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkungan Kota Padang Panjang, para UMKM kria peserta kegiatan, para narasumber, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil alamin. asrofil alaikum warahmatullahi mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat diberikan kesehatan, sehat walafiat sehingga bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti acara pembukaan kegiatan peningkatan kompetensi UMKM Kria di Kota Padang Panjang. Selanjutnya, Perkenankanlah, saya juga ingin berpantun seperti ibu-ibu yang sebelumnya. Ya, mentari pagi sungguh merona, bagai perawan sedang memandang. Betapa bahagia hati saya bersama UMKM kriya di Padang Panjang. Biarkan kayu menjadi abu-abunya, putih bagaikan susu. Selamat berjumpa, Bapak dan Ibu. Mari terus melaju untuk Indonesia maju. Terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Kepada Kementerian Investasi atau BKPM yang telah menginisiasi acara ini bersama dengan Dewan Kerajinan Nasional, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penuh acara ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, saya bisa hadir di sini di Institut Seni Indonesia kepada Bapak Rektor. Alhamdulillah akhirnya saya bisa e, melangkah ke sini. Saya disambut dengan tarian yang luar biasa dan saya senang sekali hadir di Sumatera Barat dengan alam yang indah, e, kuliner yang tidak ada yang tidak enak, yang ada hanya enak dan enak sekali di sini. Alhamdulillah. Dan juga masyarakatnya yang ramah. Alhamdulillah saya diterima dengan baik. Diberi, diberikan pelayanan dan perhatian yang luar biasa di Sumatera Barat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kehadiran Ibu dan Bapak semuanya telah memberikan semangat yang luar biasa terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sektor kriya. Terkait dengan permintaan harapan dan doa Bapak Rektor ISI tadi, saya hanya bisa mendoakan <lian> mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan dan Cita-cita dari isi, semoga semuanya bisa terwujud. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hadirin yang saya hormati, sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Sebagai salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, sektor UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Peran UMKM kria dalam perekonomian nasional sangatlah besar. UMKM kria telah mampu menciptakan produk-produk unik berkualitas tinggi dan bernilai tambah, dengan kekayaan budaya dan keahlian tradisional yang dimilikinya. Produk-produk kria tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga memiliki potensi ekspor yang cukup besar. Namun, dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, pelaku usaha UMKM kria dihadapkan pada berbagai tantangan. Mereka perlu memperkuat kompetensi mereka dengan berbagai hal yang seperti manajemen usaha, desain, teknik produksi, hingga pemasaran agar dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Untuk itu, kegiatan yang dilaksanakan hari ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi UMKM kria dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan baru, khususnya bagi UMKM kria di Kota Padang Panjang. Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Kita semua harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kria dalam mengembangkan usaha mereka. Peningkatan kompetensi menjadi kunci utama dalam membantu UMKM kria menghadapi tantangan yang ada, dengan manajemen yang baik, pelaku usaha dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Meningkatkan efisiensi operasional serta mampu menghadapi perubahan pasar dengan cepat dan tepat. Selain itu, peningkatan daya saing produk merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan UMKM. Kria produk yang berkualitas, inovatif, dan sesuai dengan tren pasar akan memiliki konsumen dan membuka peluang besar pasar yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan berkelanjutan dalam meningkatkan desain, kualitas, dan pemasaran produk UMKM Kria. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Dewan Kerajinan Nasional dan berbagai pihak terkait memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan peran dan kompetensi UMKM Kria agar mampu meningkatkan daya saingnya. Seluruh pemangku kepentingan terkait dengan memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha UMKM kria melalui berbagai macam program atau kegiatan, seperti bantuan pelatihan, pendampingan, peningkatan teknologi produksi, fasilitas kemudahan perizinan berusaha, hingga fasilitas akses pasar. Upaya-upaya tersebut sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan, mengembangkan kompetensi UMKM Kria. Selain itu, sinergi antara Dekranas, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, lembaga terkait lainnya, dan masyarakat juga perlu diperkuat. Kita semua dapat saling belajar berbagi pengalaman, dan membangun jaringan yang kuat untuk memperkuat UMKM Kria melalui kolaborasi yang erat. Dalam era digital yang semakin maju, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi kunci dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk UMKM Kria. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Agar memberikan dukungan dan apresiasi kepada UMKM, kria Indonesia kita dapat turut berkontribusi dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan memilih, membeli, menggunakan, dan mendukung produk-produk kria lokal. Saya sangat senang sekali di Sumatera Barat ini. Hasil handmade produksi kerajinan kria sangat luar biasa. Semoga terus bisa berkembang, berinovatif, dan lebih maju lagi. Hasilnya lebih bisa diterima, bukan hanya di pasar lokal, tapi juga di pasar global. Amin ya Rabbal 'Alamin, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini. Kami ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pelaku usaha UMKM kria yang telah berjuang keras dalam mengembangkan usahanya. Kami sangat menghargai semangat dan kreativitas bapak ibu semua dalam menghasilkan produk berkualitas yang memperkaya kebudayaan dan tradisi kita. Selamat mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi UMKM kria bagi para seluruh peserta. Mari kita bersama-sama bekerja keras dan berkomitmen untuk meningkatkan peran dan kompetensi UMKM Kria demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara peningkatan kompetensi UMKM Kria di Kota Padang Panjang secara resmi dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala usaha dan cita-cita kita. Amin ya robbal alamin. Untuk menutup sambutan ini, perkenankan saya Berpantun kembali, <laughs> sungguh cantik si anak dara. Kalau tersenyum, memikat hati. Kalau tersilap, tutur bicara. Maaf dipinta sepenuh hati. Sungguhlah manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Selamat melanjutkan kegiatan ini, semoga bisa memberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.